Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada pukul 12.30. Suna, get ready. Alhamdulillah, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good night. It is 12. Gimana 12? 12 at the midnight. Can you see? Can oh. Cuma zoom tak zoom. Alright, so basically asma saya nak join. Nur rasa macam hari ni nak join Life in a Day on 25th of July. So, kita tengoklah apa yang kita boleh buat. Bye. So, basically, so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk intro. My name is Nurul Syahira binti Zainal Abidin. I am 23 years old. Wow. So, tengoklah apa kita nak buat. Tak ada idea. So, basically one of the reason nak buat video sebab hari tu ada ternampak dekat dekat mana? Dekat dalam YouTube jugalah yang kata ada macam buat record live in a day. Khas untuk 25th of July 2020. So hari tu dah set reminder. So terkejut juga tadi, ingatkan notification apa yang bunyi kan. So here we are, masih ada lagi and masih lagi menghadap assignment. So basically cik banyaknya. So assignment ni sebenarnya dah lama kena hantar week 13. So hari tu, so lagi hari tu laptop kan rosak kan. So so lagi I sorry, laptop rosak jadi tak dapat nak siapkan. So sekarang ni bila dah habis semua assignment yang due last week 2 hari lepas, which is ilang, sudah settle tu. Baru nak settlekan assignment ni, management in business dengan technical writing lah. Sebab tinggal dua tu je lagi. So hopefully malam ni boleh siapkan semua. Dah ada dah dia punya point. Dah ada point apa semua. Cuma belum in a good nice way lagi lah. Sebab nak settlekan je. So hopefully boleh settlekan malam ni. Sebab dah seminggu lebih dah tidur lepas subuh. So lagi. Harap sama dengan su kan. So boleh settlekan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah 12.30 macam biasalah. Semua dah tidur dan sekarang ni duduk depan TV. And hi guys. Dah pukul 4 petang baru bangun. Sebab dari pukul berapa, pukul 3 kot rasa badan panas. So, saya demam lah. Tu baru bangun ni. Saya macam okey sikit lah kot sebab dah tidur. Rasanya demam sebab tak cukup tidur ni. Stay tuned guys. Cheery. Jadi sebelum kita melakukan aktiviti berbasikal, pastikan kita ada ciri-ciri keselamatan iaitu helmet, cermin mata dan basikal yang selamat. Baik, kita akan teruskan kepada aktiviti berbasikal. 8 kebaikan bersenam secara berbasikal.
Kebaikan bersenam secara umumnya, kita sudah tahu kepentingannya. Walau bagaimanapun, ada sukan yang kian diminati ramai, iaitu berbasikal. Sejak Azizul Hasni Awang, Pelumba Negara, telah banyak merangkul pelbagai pingat di luar negara, aktiviti berbasikal di Malaysia semakin rancak. Sukan ini meningkat naik bukan sekadar kerana populariti, semestinya berbasikal mempunyai banyak kelebihan dan kebaikannya. Apakah kebaikan bersenam secara berbasikal sebenarnya? Saya akan kongsikan 8 kebaikan bersenam secara berbasikal. Yang pertama, meningkatkan kesihatan mental. Menurut kajian oleh YMCA, menunjukkan bahawa orang yang mempunyai gaya hidup aktif secara fizikal mempunyai skor kesejahteraan 3.2% lebih tinggi berbanding individu yang tidak aktif. Ada begitu banyak cara yang dapat meningkatkan mood anda. Peningkatan adrenalin dan endorfin dan keyakinannya lebih baik selepas mencapai matlamat atau target baru. Sebagai contoh, seperti kejayaan menyudahkan kayuhan 50 km atau menyingkatkan masa daripada sebelum ini. Kebaikan bersenam secara berbasikal menggabungkan latihan fizikal dengan aktiviti luar di samping meneroka pemandangan baru. Anda boleh berkayuh solo untuk menghilangkan rasa resah dan risau ataupun meluaskan jaringan kenalan dengan berkayuh secara berkumpulan. Bekas pemegang rekod jam Graham Obrey mengalami kemurungan sepanjang hayatnya dan memberitahu keluar dan mengayuh akan membantu orang yang mengalami depresi. Tanpa berbasikal, saya seakan hilang arah. Yang kedua, berbasikal membantu mengurangkan berat badan secara ringkas. Jika ingin menurunkan berat badan, kalori yang dibakar semestinya jadi lebih kalori yang masuk. Jadi, anda perlu membakar lebih banyak kalori daripada yang anda makan untuk mengurangkan berat badan. Berbasikal membakar kalori antara 400 sehingga 1000 dalam 1 jam, bergantung kepada intensiti dan berat pengayuh. Sudah tentu, terdapat faktor-faktor lain seperti menjaga waktu rehat ataupun tidur. Ia juga berkait rapat dengan bagaimana kita menikmati aktiviti yang dijalankan. Mengandaikan anda sangat meminati sukan berbasikal, anda akan terus membakar kalori, akan tetapi bergantung juga pemakanan secara sihat. Ini semestinya akan menurunkan berat badan anda. Yang ketiga, berbasikal membina otot. Unsur rintangan berbasikal bermaksud bahawa ia tidak hanya membakar lemak, ia juga membina otot. Terutamanya di sekitar glutes, hamstring, quads dan betis. Otot lebih kurus daripada lemak dan orang yang mempunyai peratusan lemak yang tinggi boleh membakar kalori yang lebih banyak walaupun tidak aktif. Akan tetapi, quads anda tidak akan seperti pelari track melainkan anda melabur masa yang serius dibuat senaman squat. Yang pasti, tone otot anda akan lebih menarik. Yang keempat, dapat breakfast 2 kali. Jika anda ingin berbasikal ke tempat kerja, anda boleh mendapatkan makanan ringan sebagai sebahagian makanan harian anda. Perjalanan ke tempat kerja memakan masa setengah jam. Kalori yang mampu dibakar adalah sekitar 200 hingga 500 kalori. Dengan ini, anda dapat menikmati breakfast buat kali kedua. Jadi kebaikan bersenam bukan sahaja menjaga kesihatan, malah memboleh kita makan dengan lebih banyak. Jika anda betul ingin membakar lemak, anda boleh mengayuh ke tempat kerja dengan perut kosong. Cara ini akan membakar lemak lebih cepat. Yang kelima, kesihatan paru-paru yang lebih baik. Ini sedikit pelik, akan tetapi kajian menunjukkan bahawa orang yang bersenam secara berbasikal kurang menghirup asap luar berbanding orang yang menaiki kereta. Satu kajian oleh Kempen Udara Sihat, King's College London dan Majlis Camden menyaksikan pengesan pencemaran udara dipasang pada pemandu, pengguna bas, pejalan kaki dan pelumba menggunakan laluan sibuk melalui pusat London. Hasilnya menunjukkan bahawa pemandu mengalami tahap pencemaran 5 kali lebih tinggi daripada pengayuh basikal. Yang keenam, mengurangkan sakit jantung dan risiko kanser. Berbasikal meningkatkan kadar kedegupan jantung anda dan mengalirkan darah dengan baik ke seluruh tubuh anda. Berbasikal juga membakar kalori. Ini mengurangkan risiko peningkatan berat badan. Oleh kerana itu, ia adalah antara pilihan bentuk latihan yang dicadangkan oleh NHS sebagai cara yang sihat untuk mengurangkan risiko anda mengalami penyakit utama seperti penyakit jantung dan kanser.
Dr. Jason Gill dari Institut Kardiovaskular dan Sains Perubatan mengatakan, berbasikal ke tempat kerja dikaitkan dengan risiko yang jauh lebih rendah untuk mengalami kesihatan yang buruk. Bukti baru daripada kajian yang dijalankan oleh University of Glasgow awal tahun ini, para penyelidik mengkaji lebih 260,000 individu dalam tempoh 5 tahun mendapati bahawa berbasikal ke tempat kerja boleh mengurangkan risiko penyengayuh untuk mengalami penyakit jantung atau kanser kepada separuh. Beli apa tu, Kak? Ice cream. So, apa lagi? Jom minum. Cik muka teruk gila. Lagi-lagi kau gelap. Gelap bongok. Sementara. Lagi-lagi, lagu apa? Gedi ni pun.